UCM 2003 udah di kupas tuntas. Memori 2008 dari tuntas. Selama main di ini, main di Liga Indonesia, di kompetisi entah yang pas Semarang kan di kompetisi divisi utama atau divisi 1, pemain Liberia yang apa istilahnya jauh lebih muda dari saya, dari Kuateh itu tuh siapa aja saat itu, banyak gak sih? Kalau nggak salah untuk yang lebih muda yang mulai main Liga Indonesia jadi dibilang mungkin saya 18 tahun, yang lain semua udah 20. Mungkin Zara yang bisa 19 atau 20. Oke. Selain itu Eric Weeks. Eric Weeks. Ya betul, ya lebih muda. Tapi pasti apa ya, punya semacam relasi ya pasti ya, masih kenal gitu ya, kalau ketika ada pemain Liberia kesini gitu. Iya kenal. Kayak semacam terkoneksi gitu ya. Satu karena kalau kita negara kita nggak terlalu besar. Ya. So hampir semua mungkin kita tahu. Iya. Kalau orang main di bola kita tahu. Kalau nggak salah sempat nyebut Otoweah juga. Otoweah. Itu lebih tua ya, seangkatan Julius atau? Iya angkatan Julius. Ya, nah di sini di Jogja. Betul. Akhirnya bikin akademi. Oh iya, benar. Nah, kenapa sih bikin akademi? Iya, salah satu kita mau bagaimana kita juga hidup dari bola Indonesia. Oke. Okay. Karena hidup kita semua mulai dari sepak bola. Saya bisa dapat Roma, bisa dapat semua dari sepak bola Indonesia. Saya nggak pernah main di negara lain kalau jadi profesional. So, apa yang saya bisa balikin ke Indonesia, saya pikir ilmu aku dan bisa dilatih anak-anak muda Indonesia, saya mana lebih senang. Karena bisa balas budi ke Indonesia, bisa kasih ilmu aku dan bisa tetap di sepak bola lewat pembinaan. Oke, nama ininya apa nih? Kalau belum ada yang tahu nama akademinya. Oh ya, nama akademi kita JK Academy. Ya, oke. Okay. Ya, JK Academy artinya Julius dan Kuateh. Julius dan Kuateh, dua bersaudara. Iya. Saudara kandung kan nih? Kandung. Ya, dua bersaudara yang berkiprah di Liga Indonesia. Juga, betul. Terus tertambat hatinya di Indonesia. Benar. Kalau Julius tuh memang dapat istri orang sini juga, sama, atau? Sama. Udah dari istri Indonesia. Benar-benar tertambat ini. Iya, so jadi ya, waktu dia kita cuma mau jadi apa tuh? Dia agent. Dia agent, okay. Ya. Saya udah punya lesin pelatih CAC. Iya. Okay, masih belajar. Iya. Okay. Dan waktu dia, sehingga dia ngomong sama aku, saya bilang udah kita bisa bikin akademi dan agency. Dan kita bisa sama kurang lokal juga ya. Kita sama-sama kita bangun sepak bola bukan cuma di DIY, sepak bola Indonesia betul. Itu target kita. Oke. Okay. Bukan harus juara atau apa enggak ya. Yang penting Indonesia anak bisa ke top level. Oke. Tantangannya apa sih kalau di akademi ini, dengan kan banyak nih akademi. Betul. Dari yang misalnya Aziz Santoso punya akademi, beberapa mantan pemain juga punya akademi. Apa sih yang membedakan JK ini dengan akademi-akademi yang lain? Kalau bisa dicari perbedaannya apa sih? Salah satu bedanya kita ada agensi. Ada agensi, ada penyalurnya. Iya, ada jalurnya. Kalau mereka mungkin mau ke level yang lebih tinggi lagi, kita salurkan ke agensi. Okay. Tapi kalau tuh yang lagi kita untuk korek latihan juga kita ada, kita pakai sistem Indonesia Way masih latihannya. Kita kalau tuh akademi lain atau SSB mereka masih 1 atau 2 kali, kita 5 kali ketemu. Oke. Satu telepon, satu minggu intensif artinya. Iya intensif 5 atau 4 kali. Oke. Jadi jauh lebih tertempa. Nah, kalau caranya masuk JK Academy ini gimana caranya?
Ya, salah satu juga apa yang bedain kita, kamu harus ada tryout, kamu harus ada seleksi. Oke. Okay. Kita harus tahu, karena kita bukan ambil dari fase apa itu fase lapangan kecil, enggak. Oke. Okay. Kita ambil dari fase udah skill dan kebelajar bola, bagaimana dia bisa apa tahu pemainnya, bukan cuma dari foundation, enggak. Oke, okay. Bukan dari dasar. Dari dasar kita mungkin kasih space ke apa itu SSB. Karena kita di daerahnya harus masih ada SSB. Oh ya. So jadi kita ambil pemain udah dari lapangan besar. Oh, artinya itu istilahnya pemain yang sudah lepas dari SSB gitu ya? Betul, oh, okay. Salah satu. Dari usia 13. Usia 13, oke. 15, 17. Oke, okay. Berarti ketika ada orang yang umurnya 13 tahun, betul. 15 tahun, boleh. itu daftar atau direkrut? Sistemnya seperti apa? Mungkin sistemnya dia harus seleksi. Ya, seleksi. Seleksinya dia trial. Oh, satu minggu harus ikut latihan satu minggu. Artinya ada pengumuman dari JK akan ada seleksi. Betul. Orang daftar untuk ikut akademi itu, benar? Benar. Oke. Okay. Tapi orang bisa cari info juga. Ya. Karena ada admin. Ya. Kamu tanya, nanti kamu daftar. Karena daftar, kamu daftar untuk ikut tryout. Ikut tryout ya. Bukan untuk masuk. Tryout itu satu minggu. Oke. Okay. Satu minggu bang. Ketemuan ya. Sama pelatih ya. Harus tahu dia biasanya kita bayangkan di bagaimana anak bisa kontrol bola, passing yang lain, untuk nama fisik yang lain yang kita bisa tambah. Oke. Terus di akademi ini berapa jenjang apa ya umurnya yang di akademi? Kita mulai dari U13, 15, 17 dan senior. Oke. Okay. Senior itu yang Liga 3. Oh, yang Liga 3 kita ini. Kita bina kelas A, B, C, D. Yang D itu yang 13. 13 tahun. Okay. Yang C itu yang 15. Yang B itu yang 17. Yang A itu yang 18 ke atas. Batasnya di umur berapa? 21. Oke. Okay. Untuk biaya itu bisa tanya admin pasti ya? Bisa. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman ya, yang ada IG. Yang di IG di @JK Academy kalau nggak salah ya. Itu bisa tanya-tanya di sana untuk bisa gabung di JK Academy. Nah. Terima kasih. Yo, iya. Nah, sejauh ini ya. Ada gak sih pemain dari JK Academy yang main di Liga 1 atau di Liga 2 gitu? Atau dia masih berproses sebenarnya? Karena kita juga masih berproses juga. Oke. Okay. Tapi kita tetap ada pemain yang ikut Liga 2, ada yang ikut Liga 3 yang nasional, dan ada berapa yang ikut Elite Pro juga. Oh, Elite Pro, ya, ya, ya. EPA ini ya. EPA. Tentu yang bisa masuk kan nggak cuma orang Jogja ya, bukan, bisa semua aja. Nah, berarti mereka ada tempat tinggal atau cari tempat tinggal sih? Ada mess. Oke. Okay. Ada mess. Wow, seru juga ya. Menarik. Kapan-kapan kita main ke Betul. JK. Oke. Okay. Terakhir, jumlah apa ya siswa atau yang ikut di akademi ini ada berapa orang kira-kira? Cuma siswa. Iya. Dari di semua kelompok umur ini. 120. Gila. 120. Wah, biaya operasionalnya ngeri nih pasti. Karena kita kelompok umur. Iya. Ada dua kelompok umur terus. Iya. 2007, 2006. Iya, 2007, 2006. 2008 juga. Tapi sekarang kita belum ada 2009. Okay. Kita cuma punya 2008, sama 2007 juga. Ya. 2006 lebih banyak. Kita satu tim.
2006 yeah. ada 25 anak. So yang 2007 sama 2008. So mungkin sekarang satu kelas minimal ada 25. Kita enggak sampai 35 enggak. Minimal 30 up. Biar bisa intensif ya. Bisa intensif. Oke. Okay. Nah, sebelum ditutup, JK ini kan main di Liga 3 tadi cerita ya, dan betul. Memang apa? Fokusnya untuk bisa apa ya? Berkompetisi betul. Gitu ya. Waktu itu ambil lisensi sama Tamanan atau gimana itu? Oh ya, kita sama Tamanan itu akurasi. Kita sama mereka kita ada MOU. Ada MOU. Karena mereka salah satu tempat yang kita pakai juga lapangannya. Wah, tadi belum sih bahas tuh JK itu lapangannya di mana aja? Tamanan sama Jambidan. Sama Jambidan. Oke, okay. Tamanan dan Jambidan. Dan ya. Tamanan itu seperti home base. Seperti home base. Dan okay. mereka tempatnya welcome kita. Tempatnya okay. appreciate kita juga untuk pembinaan. Bola di Bantu dan di seluruh Indonesia. Oke. Okay. Akhirnya waktu kita mau make Liga 3, ya. Kita minta saran dari Aspro, disuruh kita harus ada tim lokal. Tim lokal. Akhirnya kita ambil PS Tamanan. PS Tamanan, yang ikut dia termasuk di ASKAP Bantu ya? ASKAP Bantu di Liga Super. Di Liga Super. Ngomong-ngomong kompetisi yang setingkat ASKAP, ASKOT itu kapan lagi ya kalau di Bantul? Ada info nggak sebenarnya? Ya mudah-mudahan, kalau nggak salah biasanya di bulan Agustus. Oke. Okay. Artinya ada menguji buat ini ya pemain-pemain akademi yang ya, bisa ikut masuk juga. Bisa itu ya. Oke, okay, terima kasih Mas Kuateh. Ceritanya kita kupas tuntas. Oke, okay, terima kasih. Oke. Okay. Simak terus program satu-satu, sebuah program yang mencoba menelusuri sejarah PSIM dan kali ini kita banyak apa ya banyak menemukan cerita menarik dari seorang Roberto Kuateh. Senang di Indonesia, senang di Jogja. Senang di Indonesia dan senang di Jogja. Jogja bah aku isim selalu. Oke, terima kasih Kuateh. Oke, okay, thank you. Ya. Thank you. Yo.